Tak hanya Wulan Guritno dan Ayu Ting Ting saja yang diduga mempromosikan judi online di media sosial, namun menyeret sejumlah artis. Artis yang diduga terseret promosikan judi online ini mulai dari pemain film, sinetron, penyanyi, komedian hingga selebgram. Kini tiga nama artis disebut masing-masing, Zaskia Gotik, Denny Cagur dan Onadio Leonardo ikut terlibat promosikan judi online. Ketua Umum Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia, ALMI, Zainul Arifin membenarkan tiga artis ini ikut terlibat dugaan promosikan judi online. Zainul Arifin membeberkan inisial dan nama para artis tersebut. Zainul Arifin mengatakan, ia telah melaporkan hal ini ke Bareskrim Polri dengan menyertakan sejumlah bukti artis yang dugaan promosikan judi online.